Halo Francis, berhasil kurnia, ketemu lagi bareng gue Bewok di channel YouTube Ricebook. Di episode kali ini gue akan keliling ITC Group. Dan pertama nih sekarang, gue lagi ada di ITC Depok untuk ngecek situasi dan kondisi market di sini. Sekalian juga nih ngetes beberapa produk yang sudah dijual di toko-toko offline rekomendasi Ricebook. Tanpa berpanjang ke lebar, check it out. Kalian tonton video ini sampai habis. Halo. Hey. Yoi. Balik lagi, iya. Di Opon, masih ya? Nggak berubah kan nama tokonya? Nggak lah. Oke bro, sekarang gue ada di toko pertama di ITC Depok. Balik lagi ke Tiofon dan ketemu sama Bang Tommy. Bang, gue pengen minta rekomendasi beberapa produk buat viewersnya Facebook. Yang pertama mungkin Pocophone F1. Ada, Pocophone F1. Ya. Ini Pocophone-nya. Harganya dia 4.550. 4.550, bisa kurang nggak? Itu udah net lah. Udah net ya. Katanya. Kalau misalkan viewersnya Facebook yang beli online bisa nggak? Bisa online. Ada di Bukalapak, Shopee, di Shopee, terus sama di Tokopedia. Oke. Okay. Iya. Nama seller tokonya apa? Kalau di Bukalapak Polindopon. Iya. Kalau misalnya Tokopedia sama Polindopon juga. Iya. Sama kayak di Shopee juga. Oke, sama. Siap. Berarti semua rata ya namanya Polindopon. Iya. Polindopon karena Tiofon ini salah satu bagian dari Polindopon juga. Cabangnya. Iya. Oke, Pocophone F1 ini Snapdragon 845 AIE, kemudian AI dual kamera. Baterainya 4000 mAh. Ini kamera depannya 20 megapiksel. Garansi resmi dari Tambro. Lanjut, Redmi Note 7 masih ramai nggak? Ada, Redmi harga Note 7 sekarang? Yang RAM 3. 32. Ini kena di harga 2185. 2185. Iya. Garansi resmi dari Tam ya, Bro? Iya. Oke. Okay. Redmi Note 7 3/32 GB. Ini kamera belakangnya 48 plus 5 megapiksel. Kemudian bentang layarnya 6,3 inci pakai Snapdragon 660 dan baterainya 4000 mAh. Lanjut kita ke produk Realme. Realme masih ya, punya Realme 2 Pro enggak sih lu? Ada. Ada. RAM 64. Dia 64. Iya. Ini harganya 3 juta 299. Wow, 299. Iya. Ini kalau enggak salah dulu harganya 3 jutaan ya, Bro. 3 juta 300. 3 juta 300. Iya. Mm-hmm. Mantap. Bisa kurang lagi? Udah oke lah. Ntar juga kita di bawah program juga ini. Iya. Dapat hadiah. Iya. Dapat jam cinit-nit ya. Iya, cinit-nit dari Polindo juga loh. Polindo. Iya, pokoknya is the best lah. Oke. Kalau Realme 3 Pro-nya? Ada Realme 3 Pro. RAM 4, internal RAM 4. Sama. Dia 3.299. Wadaw. Iya. Harga 2.299 kalian tinggal bisa pilih sama dua produk nih, mau Ade atau Kakak. Cuman beda RAM ya. Iya, yang betul. 16 ini 4/64. Iya. Ya. Harga 2.999. Oke, yang terakhir Realme X udah keluar belum? Udah ada belum produknya? Realme X. Gua ada sih ini display-nya. Oh, handphone sih udah ya? Ada. Oke. Mantap, udah ada nih di Depok. Jadi buat kalian yang ada di sekitaran Depok, kalau misalkan pengen beli Realme X, bisa mampir ke ITC Depok ke Tiofon ya. Ya. Adanya di ITC Depok lantai 2, blok nomor? A, nomor 73. Oke, siap. Ini Realme X, dia mantap. Yang RAM 4, internal 128. Ini 4/128. Ya. Harga berapa, Bosku? 3799, 38 lah. 3799 ya. Oke, mantap. Produknya banyak kan nih? Ini dia masih stoknya ada. Cuma terbatas lah ibaratnya. Terbatas. Okay. Iya. Siap. Iya. Bro Tommy, terima kasih banyak informasinya. Semoga warga sekitar ITC Depok kalau mau beli handphone datangnya ke Tiofon. Tiofon. Thank you, Bro. Semoga makin ramai. Amin. Thank you. Lanjut, Bro. Kita sekarang di toko kedua di ITC Depok. Di salah satu toko offline rekomendasi Facebook namanya Ansel Shop. Oke, okay, Bro, dengan Beok, Bro. Siapa? Faisal. Bang Faisal, gue pengen minta rekomendasi produk dari Ansel yang lagi cashback nih, Bang. Ada apa aja? Kalau buat yang pertama sih yang recommended nih ada Oppo F11 Pro. Oke, okay, Oppo F11 dari Pro 6/64 GB. 6/64 dari 5 juta sekarang dia 4,6. 4599. 4599 ya. Oppo F11 Pro ini kameranya salah satunya 48 megapiksel ya, kemudian full flash charge 3.0, kemudian bentang layarnya 6,5 inci full HD plus dan ada hyper boost-nya buat main game lebih lancar ya. Iya, siap. Oke, mantul. Sekarang kita beralih ke produk dari Samsung mungkin. Samsung Faisal, ada A20 nih. Oke, A20. Harga berapa nih? 2.050. 2.050.000. Garansi PMM resmi ya? Siap, sein. Sein ya, betul ya. Ini varian RAM-nya berapa? Sorry, Bang. 3/32 ya. Iya, oke, okay, Super AMOLED, kemudian Infinity V display, dual kamera, kemudian kamera belakangnya ini 13+5 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel ya. Iya. Bang Faisal, buat viewers Facebook yang pengen beli secara online di Tokopedia Bukalapak ada enggak sih? Ada. Tokonya?
cari aja search namanya Ansel Shop. Uh-huh. Atau enggak bisa langsung datang ke sini, ITC Depok lantai 2 blok A nomor 7172. Mantap, bisa nego sampai jadi ya Bang ya. Bisa sampai jadi. Oke, deh lanjut sekarang kita ke produk dari Vivo, cuman Y series kali ya yang paling baru. Y series yang paling baru ini nih, Y12. Ah, Y12 nya yang baterainya 5000 mAh. Iya benar. Oke, harga berapa Bang? Harganya 2199. 2199. Iya. Oke. Di atasnya ini kayaknya ada lagi ya? Y15. Y15 ya? Y15. Harga berapa? Y15 ini harga 2499. 2499, iya. Untuk varian RAM-nya 4/64GB. Ini baterainya sama-sama 5000 mAh ya? Iya. Kemudian juga bentang layarnya juga sama nih, 6,35 inci. Uh-uh. Oke. Terima kasih banyak Bang Faisal rekomendasi. Siap. Produknya. Semoga viewers Facebook yang ada di ITC Depok kalau misalkan pengen beli handphone mampir ke Ansel. Aha, thank siap, you siap, banget siap, ya Bang Faisal. Okay, semoga bang. Makin laris tokonya. Amin. Thank you. Oke, bosku dari ITC Depok, kita move dan lanjut ke ITC Kuningan. Oke bro, setelah tadi kita dari ITC Depok dan sekarang nih gue di ITC Kuningan, lebih tepatnya di Milano Sales, salah satu toko offline rekomendasi Facebook, dan ketemu sama Bang Heru. Bang, sekarang kita topiknya adalah handphone-handphone yeah. second Bang Heru. Ini kan udah lu siapin nih Bang. Ada apa aja Bang? Coba kasih tau viewersnya Facebook yang mau beli handphone second. Ada Samsung S10, okay. P30 Pro, okay, Huawei. Satu dulu Bang, ini Samsung Galaxy. Oh, Samsung iya, S10. Ini yang RAM berapa? RAM 8/128. Ini Samsung Galaxy S10, RAM-nya 8/128GB. Harganya Bang Heru? Harganya 9.500 Bang. Bisa kurang nggak? Bisa. Bisa. Harga barunya berapa sih? Harga barunya masih di berapa, Sar? 13 juta ya, harga barunya ini second-nya 9.500. Oke. Lanjut Bang, ada apa lagi? Huawei P30 Pro. Wah, wow, ini dia nih berkilau. Huawei P30 Pro. Ini RAM berapa nih? 8 RAM ya? RAM 8. Internal memorinya 256. Oke, okay. Ya. Mantul nih, masih mulus. Ini harga berapa? Itu di 9,3 Bang. 9,3. Bisa kurang lagi enggak Bang Heru? Bisa. Lempengin 9 juta gue beli sekarang nih. Oke, okay, Huawei P30 Pro ya. Ini RAM-nya 8/256GB, harganya 9.300. Lanjut Bang, ada apa lagi Bang? iPhone XR. Ini 256. Ya. Yeah. iPhone XR 256. Harga berapa nih Bang? Harga di 13,3. Udah hello aja di depannya. Berapa? 13,3. 13,3. Oke, bisa kurang nggak? Bisa. Semua bisa kurang kok. Semua bisa kurang ya? Ini masih lengkap semua ya Bang Heru ya? Ada, lengkap semua. Oke, dapat handspring-nya juga. Handspring-nya masih bagus, okay. Original semua. Ori ya, mantul. Ada apa lagi nih selain XR? iPhone X Max ya. Iya. Yang 64GB? 64GB. Harga berapa nih? Di 14.600. 14.600. Oke, mantap. Bang Heru, kalau misalkan gua dari handphone second terus tukar second lagi bisa enggak sih? Bisa. Tukar tambah bisa. Tapi jual handphone-nya juga handphone apa aja bisa? Bisa. Bisa ya. Semua. Oke, biasanya lu kalau tukar tambah gitu yang lu lihat dari handphone second-nya apa sih? Yang mau lu beli? Yang pastinya sih handphone-nya harus normal, nyala, uh-huh. Kelengkapannya juga harus lengkap. Oke. Okay. Nanti kita proses ceknya dulu. Oke. Okay. Itu ada internal QC-nya ya dari ada. Milano Cell ya? Ada. Yang dicek biasanya apa aja? Kebanyakan sih di kamera, okay. Di LCD, uh-huh. Suara, itu semuanya harus dicek basic semua. Basic checking ya? Basic. Yang basic yang jelas ya. Oke, okay, sip kalau gitu. Lanjut Bang, ada apa lagi? Masih di iPhone juga iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus. Iya. Ini yang 64GB, gonceng banget ya warnanya merah gini. Red Edition. Red Edition ya. Harga berapa nih? Di harga 8.500. 8.500. Oke, mantul. Nah, 64GB. Sip. Bang Heru, kalau misalkan viewers Facebook pengen lihat lebih detail, lebih lengkap lagi produk second-nya ada di mana sih? Di ada Instagram. Di Instagram ada. Instagramnya apa? @milano_sell. @milano_sell. Jadi nanti ada di bawah di kolom deskripsi, nanti kita kasih Instagramnya ya, biar langsung bisa lihat. Selain produk yang di sini, banyak produk second lain yang dijual sama Milano ya. Hmm. Oke, Bang, kalau misalkan produk second viewers Facebook beli di sini, dapat garansi internal nggak sih dari Milano Sell? Oh, dapat dong. Dapet. Garansi internalnya 1 bulan. Wow, mantap. Garansi internal 1 bulan, tapi di luar dari human error. Di luar human error. Paling ya. Paling kayak software gitu ya. Masih bisa di garansi. Yang terakhir apa nih? Sama di iPhone juga, iPhone X. Ya? Yeah. iPhone X atau iPhone X 64GB. Ini masih mulus banget Bang Heru. Harga 64GB, harga 10 juta aja.
harga 10 juta aja. Aja, 10 juta. 10 juta aja. Oke. Sip. Terima kasih banyak Bang Heru, atau ada lagi yang mau direkomendasiin? Cukup ini aja. Cukup ini aja. Oke, terima kasih banyak Bang Heru informasinya. Semoga viewers Pricebook yang di ITC Kuningan ataupun yang di sekitar ITC Kuningan, kalau misalkan mau beli handphone second, mampir juga nih ke sini. Thank you Bang Heru. Oke bosku, sekarang kita lanjut ke toko rekomendasi Pricebook yang kedua di ITC Kuningan. Ini Mayang Seluler nih, gue balik lagi sini. Bang Oles, apa kabar Bang? Baik Bang Belok. Ya? Bang, gue pengen minta rekomendasi produk untuk viewers Pricebook nih yang datang ke ITC Kuningan. Kira-kira yang RAM-nya 4/64GB ada apa aja Bang? Dimana? Ada dong. Kalau mau yang Xiaomi, yang pada kangen sama Xiaomi, ada Redmi Note 7. Ini lumayan lawas tapi masih banyak dicari ya. Betul. Padahal dulu agak goib produk ya. Betul. Ini Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB. Iya. Ini kamera belakangnya 48+5MP ya, dual kamera. Kemudian bentang layarnya 6,3 inci, pakai Snapdragon 660 ya Bang ya. Betul. Baterainya 4000mAh. Harga berapa Bang? Di 2599. 2599. Ya. Bisa kurang enggak sih? Bisa, teman. Gampang ya, nego langsung datang kesini lagi. Ya. Ini garansi resmi dari TAM ya, Bro. Jadi bukan garansi distributor ya. Lanjut Bang, yang 4/64 ada A50. Nah, ini A50 nih, lumayan banyak dicari juga nih. Samsung Galaxy A50 ini on screen fingerprint ya. Kemudian ya, kameranya ada 3, 25+5+8MP ya. Betul. Kamera depannya 25MP. Ini harga berapa? 3490. Dapat tempered glass sama softcase. Bisa kurang itu. Bisa kurang ya. Garansi resmi sign ya. Sign. Oke, selanjutnya apa lagi? Pengen yang lebih murah dari A50, ada A30. A30 ya, di bawahnya A50. Ini harga berapa? Harga di bawah 3 juta. Berapa nih? 2820. Oke, ini baterainya 4000mAh, kameranya dual rear kamera ya, 16+5MP, kamera selfie depannya ini 16MP. Oke, kalau mau ngelihat produk yang komplit dari Mayang Sell, selain di website Pricebook, ada Instagram juga nggak sih? Ada dong, Mayang, at Mayang underscore Sell. At Mayang underscore Sell, di situ banyak juga produk-produknya ya. Atau misalkan kalian juga pengen lihat produk lain, sebenarnya kalian bisa juga nih follow Instagramnya Marzoom, pb_marzoom. Di sini juga produknya Mayang juga ya, ya banyak betul. Ya. Oke, Bang, Oppo K3 udah keluar belum? Ah, K3 tuh belum ada. Soalnya biasanya adanya tapi di nanti bakal ada di online. Ya. Ya, kemarin juga baru flash sale tanggal 8 sampai tanggal 12 Agustus ya. Betul. Di Lazada untuk... ya. Kalau Realme X sama. Sama ya? Iya, belum ada. Kayaknya itu produknya produk online semua ya. Iya, betul. Cuma mungkin aja kalau nanti produknya udah banjir di offline ya, juga ada ya. Mungkin bulan depan lah, bulan depan masih bisa. Mungkin ada. Bang, kalau yang produk-produk lama gitu kayak Oppo F11 masih ada sih? Masih? Harga ini juga oke. 3699. 3699. RAM-nya 4, memori 128. Oke, okay, nice. Ini dual kamera juga ya. Salah satu kameranya 48MP, baterainya 4020mAh, bentang layarnya 6,5 inci ya. Mantap buat gamer. Kalau buat main game ada hyper-boost-nya juga ya. Betul. Dari Xiaomi ya. Oke, okay, ini 4/128GB. Sip, bisa kurang kan nih? Nggak bisa. Kalau itu dia udah harga. Iya, betul. Ya. Kalau Oppo A1K? A1K ada. Ada. Berapa? Nah, kalau ini buat harga yang pengen dapat yang murah-murah dengan harga bagus, okay, barang bagus, yang ini. Sejutaan nggak sih ini harganya? 1799. SRP-nya 1799 ya? Oke, 6,1 inci, bentang layarnya HD+, Plus, kemudian baterainya 4000mAh, dia pakai Color OS-nya 6.0 dari Oppo yang baru ya. Mantap. Kalau nggak salah. Oke, Desi, terima kasih banyak Bang Holis informasinya. Semoga viewers Pricebook yang mampir ke ITC Kuningan main juga nih ke Mayang Sell. Thank you, Bang. Sama-sama, Bang. Yes. Ya, terima kasih, Bang Bebo. Oke, lanjut lagi bosku. Setelah tadi kita ada di ITC Kuningan dan sekarang nih gue ada di ITC Roxy dan seperti biasa di salah satu toko offline rekomendasi Pricebook, Oyo Sell. Bang, oke. Bang apanya kemana? Bang Iwan? Lagi op. Lagi opda ya? Iya. Lagi libur deh ya? Lagi liburan. Oke deh, Bang Iwan, gue sekarang pengen minta rekomendasi produk untuk viewers Pricebook yang pengen beli handphone di Oyo Sell. Ada apa aja nih? 5 rekomendasi produk. Oke, yang udah disiapin ya? Udah siapin nih, P30 Pro. Ada Huawei P30 Pro. Mantul, ini harga berapa update-nya sekarang? 11.500. 11.500. Wow, kemarin sampai 12 jutaan ya. Iya, 12 jutaan lebih kemarin. 11.500. Ini untuk varian RAM-nya 8/256GB. Iya. Oke, lanjut ada lagi dari Huawei? Ada lagi dari Huawei P30 Lite. Ini juga mantul juga ini yang, nih. Yang edisi middle-nya ya. Yang middle-nya. Huawei P30 Lite. Harga berapa sekarang? 3.999. 3.999. Iya. Bisa kurang lah. Bisa kurang enggak sih kalau di Oyo? Masih bisa ya? Masih bisa lah dikit-dikit. Masih bisa ya. Oke, okay, kalau misalkan buat viewers Pricebook yang pengen beli secara online di Oyo Sell, di mana nih adanya? Di Bukalapak ada, Tokopedia ada? Semuanya ada. Semuanya ada ya? Iya. Search aja namanya, nama tokonya atau nama sellernya nih Oyo Sell ya? Iya, betul. Oke, okay, mantap. By the way, ini varian RAM-nya 6/128GB ya, Huawei P30 Lite.
Betul. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Lanjut, yang ini baru turun harga juga nih. Edisi sekarang diborong sama Huawei nih ya? Iya, Y7 Pro, RAM 4/64. Oke, berapa nih update-nya sekarang? 2399. 2399? Dari harga 2,8. Iya, kemarin 2,8 ya. Ini varian RAM-nya 4/64 GB. Iya. Oke, sip. Ada apa lagi? Ada lagi S9 Plus. Nah, ini mantul ya, juga. Produk ini. Janda. Produk janda. Udah keluar 10 plusnya, S9 plusnya masih ada. Harga berapa? 8950. 8950. Ya. Ini varian RAM-nya berapa, Bang Iwan? RAM 6/64 GB ya. Oke, ini untuk kamera selfie-nya 8 megapiksel, kemudian dual rear kamera ya, 12 plus 12 megapiksel ya, Bang Iwan. Betul. Oke, sip. Mantap. Yang terakhir ada apa? Nah, yang terakhir nih yang paling bagus, Max Pro M2 Pro. Asus Max Pro M2. Ini yeah, garansi resmi dari TAM ya, di OEM yeah, garansi resmi ya. Resmi semua, 2975. Okay, ini RAM. Harganya 2975. Ya. Untuk varian RAM-nya? 6/64. 6/64. Iya. Oke, okay, mantap. Bang Wan, paling laku di Oyosel apa sih produknya dari semua produk? Dari semua produk yang paling laku Huawei. Huawei. Max Pro juga. Max Pro. Max Pro laku ya? Iya. Xiaomi garansi TAM masih laku? Masih. Oke, siap. Buat viewers Pricebook nih yang pengen lebih tahu banyak produk-produknya Oyo, jadi sebenarnya kalian bisa follow Instagramnya Pricebook nih di pb_marzum. Di situ juga ada beberapa produk yang produknya yeah, produk Oyo juga ya. Betul. Kalau mau beli offline bisa langsung datang ke sini, adanya di belakang JNT. JNT ya. Jadi Itachi Roxy Mas, kemudian ada JNT, di belakangnya JNT itu ada tulisannya toko offline rekomendasi Pricebook Oyo Sell. Iya. Yeah. Kalaupun yang mau beli secara online bisa cicilan bisa, juga ya. Pakai Kredivo, pakai Akulaku ya. Bisa. Gua denger-denger Akulakunya kencang banget nih cicilannya. Iya. Yeah. Kencang ya, kencang banget. Deh, banyak yang cicil pakai Akulaku ya. Oke deh, sip. Terima kasih Bang Wan informasi produknya. Okay. Semoga viewers Pricebook yang di sekitarannya Itachi Roxy Mas ataupun Jakarta Pusat ya, Bang Iwan, yeah, bisa mampir ke Oyo Sell. Gua mau lanjut lagi nih ke Fatmawati. Jadi gua jadi bolang nih hari ini, Bang. Oke, okay, mantap deh. Lanjut ya, Bang. Yeah. Thank you, Bang Wan. Lanjut kita ke Fatmawati. Berlanjut lagi bosku, setelah tadi kita dari ITC Depok, kemudian ke ITC Kuningan, dan lanjut ke ITC Roxy. Dan sekarang nih, gue udah ada di ITC Fatmawati seperti biasa, di toko offline rekomendasi Pricebook Komunikasel. Adanya di ITC Fatmawati lantai 3. Lantai 3 nomor 9091, Komunikasel. Mantap mbaknya. Mbak, aku pengen nanya nih untuk produk-produk yang kemarin baru launching, seperti Oppo K3 dan Realme X. Udah ada belum sih di offline sebenarnya? Belum ada kalau di offline, kalau di online udah ready. Kemarin juga baru flash sale ya, yang Oppo K3 ya di iya, Lazada bener, ya. Oke deh, sekarang aku pengen nanya harga-harga terupdate dari produknya Asus. Yang gosipnya katanya mau discontinue seperti iya, Asus Zenfone Max Pro M1 dan Zenfone 5. Iya, sekarang harganya berapa yang Max Pro M1? Kalau buat Zenfone Max Pro M1-nya dia okay, kena harga 1725. 1725 ya? Iya. Ini varian RAM-nya 3/32 GB, garansi resmi dari TAM ya. Iya, betul. Oke, sekali. Sip. Zenfone 5 sekarang berapa update-nya? Kalau buat seri Zenfone 5-nya dia kena 2975. 2975. Ini iya, lebih murah sedikit ya dibanding SRP-nya iya, ya. SRP-nya 2999 ya. 4/64 iya, varian RAM-nya. Oke, bisa kurang enggak sih Mbak kalau di Komunikasel? Harganya pas. Harganya udah harga bagus iya, ya kalau di Pricebook. Bagus banget. Kalau misalkan viewers Pricebook mau datang ke sini dengan harga yang sama paling bilang aja viewers Pricebook gitu iya, ya. Betul. Atau dari Pricebook gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kalau misalkan mereka yang di luar Jakarta, terus kemudian mereka pengen beli secara online. Ini ada juga nggak di Tokopedia, ada Bukalapak? Dong. Ada juga ya? Ada. Kalau di Komunikasel ada JDID, okay, Lazada, mm-hmm, terus ada Bukalapak, blibli.com. Banyak deh kalau buat di Komunikaselnya. Mantul, komplit ya. Mau beli online-nya komplit. Banget. Kalau mau cicilan tanpa kartu kredit juga bisa di Akulaku ya? Bisa, denger ya? Bisa Akulaku, bisa. Nama tokonya apa nih? Komunikasel. Komunikasel ya? Searching aja Komunikasel, ntar muncul. Harga-harga semua. Harga-harga dan produk semua yang lengkapnya ada di situ semua ya? Iya, betul banget. Oke. Okay. Lanjut lagi nih, Realme 3 Pro berapa sekarang harganya? Ya, Realme 3 Pro 664 mm-hmm, dia kena harga 3199. 3199 ya, SRP iya, ya? Tetap. SRP. Oke, mantap. Ini warnanya ungu ya? Iya, betul. Oke, sip. Sekarang kita lanjut mungkin ke produknya Mi kali ya. Xiaomi Mi Xiaomi A2 Lite yang katanya juga mau discontinue nih, Bosku. Iya, tapi susah. Banyak yang nyari ya, produknya mulai susah ya sekarang ya. Iya, ini ada A2 Lite 3/32, dia aha, kena 1999. 1999? Mm-mm. Mantul. 3/32 GB ya. Barangnya udah susah sekarang ini, Kak. Iya, udah susah ya, tapi masih banyak yang nyari. Ini kameranya dual kamera, 12 plus 5 megapiksel ya. Iya. Kemudian baterainya 4000 mAh, layarnya Full HD Plus, 5,84 inci ya. Iya, betul banget. Stok Android One. Sip. Kalau Samsung Galaxy A80, kemarin kan aku nanya di sini belum ada. Udah ada belum iya, sekarang? Sekarang udah ready nih, Kak. Udah ready ya? Iya, betul. Mantul. Banget.
seri A80. Samsung Galaxy A80 ya. Dia kena 9.125. 9.125. Ya, lebih murah nih karena harga SRP-nya 9499 ya. Iya, betul sebenernya. Banget. Lebih murah nih di sini. Ya. Oke, ini varian RAM-nya 8/128 GB. Mantap, super fast charging ya. Kemudian iya, dia kameranya 48+8 ya. Iya. Bisa rotate ya. Rotate kamera dia. Depan belakang berarti sama kameranya. Iya, 48+8 MP. Iya. Oke deh, terima kasih banyak informasinya, Mbak. Iya. Semoga viewersnya Pricebook yang di sekitaran ITC Fatmawati ataupun Jakarta Selatan, Blok M ataupun dekat kantornya Pricebook Panglima Polim ya, bisa mampir ke Komunikasel kalau mau beli handphone. Iya. Terima kasih banyak, Mbak, informasinya. Iya. Thank you. Sekian dulu video Marzoom episode ke-35 kali ini. Terima kasih untuk ITC Group, kemudian ITC Depok, ITC Roxy, ITC Kuningan, dan ITC Fatmawati yang sudah mengizinkan Bewok untuk tetap memberikan harga terupdate buat kalian nih. Hatur nuhun, thank you buat kalian udah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Bewok pamit, ciao!